Banjir susulan. Banjir bandang kembali menerjang lereng Gunung Ijen. Sejumlah warga yang sedang membersihkan rumah langsung panik dan berusaha menyelamatkan diri ke lokasi yang lebih aman. Banjir susulan ini kembali menyeret lumpur dan kayu yang telah dibersihkan oleh petugas dan relawan kebencanaan. Kepanikan warga terjadi di Dusun Kampung Baru, Desa Jampit, Kecamatan Ijen. Sejumlah warga dari kalangan ibu rumah tangga nampak ketakutan saat melihat kondisi arus sungai dari jauh. Himbauan agar warga kembali menyelamatkan diri karena ada banjir bandang susulan dilakukan petugas dengan pengeras suara yang ada di area masjid. Ya panik lagi deh, seperti dulu itu kan gak nyampe seberapa bulan ada lagi. Ya panik deh kan, barang-barang sudah gak ada, nyut semua sudah. Karena banjir bandang susulan tidak membahayakan, Senin sore warga kembali melakukan aktivitasnya membersihkan rumah dari tumpukan lumpur dan kayu. Meski demikian, petugas tetap meminta warga yang ada di lereng Gunung Ijen dan Gunung Raung untuk tetap waspada. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Galih Mega, RTV.